Ya, semua temen dong ya paham nih. Hey, what's up guys? Selamat lagi datang ke channel Tergempak, The Unique Terdahsyat Tersolid di Malaysia. Bro! Okay guys, jadi untuk video okay guys, jadi untuk video hari ni aku bersama dengan Kepengs dan juga Kepengs. Kenalkan nama? Dari Kepeng. Dari aku Black Perry Cibamza and Chubby guys. Kita ada lagi Mak Dan dengan Indra, tapi diorang tak dapat datang sebab busy. Okay geng, hari ni aku dan juga Kepengs dan juga K-Crew, kita orang akan buat video react. React apa tu geng? Nak react apa ni? Betul ke tu? Kita nak react apa ni eh? Kita nak react apa ni? Apa tu? Apa tu? TikTok. Nak react TikTok je? Let's go. Weh, betul lah orang. Banyaklah kali kan apa buka IG keluar TikTok, keluar TikTok kan. Jadi apa pandangan korang pasal TikTok slow? TikTok ni dulu waktu awal-awal TikTok ni ada banyak yang tak selonoh lah. Buat gelik-gelik. Tapi bila dah lama-lama dah ramai orang guna. Sekarang ni TikTok one of the most apps yang paling famous. Okay, memang satu dunia guna. Yes, memang most kan sekarang. Sebab apa? TikTok ni dia kreatif tau. Dia macam galakkan untuk orang kreativiti. So banyak orang buat lawak apa semua. Sebagai aku TikTok sekarang dah okey lah. Dia sihat, dia bagus lah. Siapa nak jadi content creator boleh try. Orang berdakwah dekat TikTok sekarang. Cuba tu lah, jangan gelik-gelik lah. Kita orang bukan nak tengok sangat pun. Tapi kalau dah ada tu tengok lah. Sebelum tu geng, sebelum kita orang mulakan video ni, korang jangan lupa subscribe YouTube channel Dre Azlan. Dan juga jangan lupa subscribe channel Kepeng. Subscribe channel Jibam. K-Crew Zibab, K-Crew Black Teddy, K-Crew Chubbies. Belum lagi. Okay, so jom lah kita mulakan kita punya react TikTok slow-mo. Siapa? Aku tak kenal orang. Tu, kenapa tu? Tak kenal. Oh, aku kenal ni. Yang ni kat Selangor agak ni, bangunan ni. Bangunan ni kat Selangor. Tak, bukan Selangor tu. Tu orang. Bendera hijau? Baju putih tu. Tu bukan anak Cik Minah. Oh ya. Bukan ni lah. Hey. Ha? Apa tapi apa aku cuba cakap kan? Baju pink pun itu yang buat video prank paling tergempak kat Malaysia tu kan. Tak, yang dia buat prank hari tu dengan member-member dia tu, dengan cerita prank dia ni prank paling gempak kat Malaysia. Saya tak tahu lah. Tu. Ah, itu je. Banyak-banyak tu je. Okey, tak apa, kita teruskan TikTok dia. Sweet ah. Oi. Oi. Ini nak strawberry. Wih, you betul ludo. Wah, kantoi. Tahu kantoi. Kantoi ya, tengok. Semoga. Wah. Depan naik. Weh, dia ni lama dah aku tak nampak dia. Oi. Ini kalau aku buat berkocak ni. Kalau jumpa kau nafsu. Hai, dia siapa? Aduh, aku ni lebih kecil ni aku cakap ni. Eh, semua temen dong ni pahal ni. Tak, yang ni boleh cut lah. Yang ni cut lah. Semua temen dong ni. Apa cerita ni? Konten kali ni, dosa kami semua ditanggung oleh Dre Azlan. Aku ada soalan. Tadi tudung dia warna apa? Warna pink. Pink cair. Baju cair. Pink cair. Tudung dia warna apa? Tudung dia. Aku tak tahu. Aku tak tengok. Tudung dia warna apa? Pink. Pink cair. Weh, main pergi. Terbang. Hai. Penang aku punya spek. Ah, ni spek Datuk Dari Langit. Okey. Woi, jatuh. Ya, aku boleh buat lah. Idola. Budak Paroi kan? Yo Paroi. Oh, Yo Paroi. Paroi itu Negeri Sembilan. Oh, Alifan. Ni siapa eh? Ni siapa kan macam kenal? Tu lah, baju dia macam familiar. Wah. Dia drama macam ni kan?
apa motif dia? Ui, rambut dia style tu. Tukar Alif Ivan ke? Tak, bukan Alif Ivan. Biasa ni, dia buka tali dia. Oh, dia jatuh. Apa pandangan gua pasal video? Pasal bapak saya. Bagi aku tak cantik lah macam ni. Sebab perempuan tu matabatnya perlu tinggi. Matabat perempuan tu perlu diletakkan di atas. Bukannya di bawah. Diorang tak nak mendakwah. So, diorang nak cakap apa tau? Syurga perempuan di bawah tapak kaki lelaki. Oh, ni dah kahwin. Dah kahwin. Ni dah kahwin. Sangka baik. Bila Cabi dah cakap tu baru. Ha, kita dah habis lah. Sebenarnya nak cakap perempuan tu mata duitan dia ambil duit. Sakit je. Dah next. Besar tu mata dia. Macam mister lah. Ni budak-budak Eropah ni. Kepeng. Kau betul. Cuba buat sikit. Sekali imbas macam kepeng. Ni acap, guys. Tak ada challenge kau tu. Ini aku tak suka TikTok slow motion ni, kau suka. Oh, tak suka Kau suka TikTok apa? Dari laju? Menari sikit. Macam lead lah kan. Lead ni tak lead langsung. Macam ni kan. Afro man. Uyuh. Macam kau aku. Kau tak ada macam tu laju. Delek. Dia buat apa tu kena style? Itu mahal. Padahal kita pinjam lah ni. Lah itu je. Alah, bersamamu pula. Eh, ini nugget time sekolah kan? Singgit tu. Woi, sibat dah bukan sahabat ni. Ni musibat ni. Kau jangan risau. Kau bagi kat aku macam tu, aku makan dia. Kau bagi macam tu kat aku makan dia. Tahu. Kau bagi sampah makan. Tak ada cakap dia. Jahat gila tu member dia. Dia cakap dia sweet ke dia ni? Okay, apa ni tu? Apa tu aku tak faham. Sebab. Okay, tu BF dia. Tak apa. Oh, dia buta. Eh, jangan pegang situ. Kalau aku jadi member dia, sepak lah kasi jatuh. Mami Krish bodoh. Aduh, ya. Weh, video mana? Video apa kau tunjuk kat kita orang ni? Tahu lah, aku jumpa. Ah, dah kantor aku nampak lelaki pergi sana. Tak style. Tak edit. Fail. Yang benda ni. Weh, aku gemlah. Oh, dia nangis macam tu eh. Habis macam tu eh. Siapa tu? Cuki ke? Tak, bukan. Woi. Lah, aku boleh buat. Tak, kalau kau macam tu. Haa, dia macam tu. Kau himpak terus. So, jangan main. Kau bayang gaji boy yang buat nak jatuh. Jatuh terus. Orang kena dengan capi. Nak jatuh lah. Kalau dia situ. Aku boleh lah. Kalau kau macam tu, cibam kat atas, dulu jatuh. Double cheese burger. Triple cheese burger. Apa pandangan korang ni pasal video ni? Macam bodoh. Kau positif. Nah, kau kena jadi watak positif. Okay. Positif kan? Tapi kalau dah macam ni kan, aku tak nampak tu. Tak boleh cakap syurga nanti ni. Kau kena positif juga. Apa yang positif? Kena positif eh? Tak boleh negatif. Ini tak ada positif tu. Tak ada tu, tak dapat tu. Tak dapat tu. Okey lah, daripada dia terus cium. Maksudnya perempuan tu. Laki tu nak cium dia, lepas tu perempuan tu elak. Buat apa, nafas dia terlalu bau ke? Kita fikir baik. Okay. Mulut busuk. Cabi baik. Faham? Hati-hati cakap oh. Kembar ke dia dua ni? Bawa kata Azim kan? Kuat siap! Gila power! Magic. Ini sekali dia lambung. Pecah muka. Makan kat spine ni dah. Banyak. Zaman dia. Ui!
kuat siut. Okey, dekat tepi, dekat tepi. Kuat zoom lah sikit muka. Confirm zoom dia. Confirm. 1 2 3 masuk. Zoom. Betul lah. Sani tengok ni. Dia punya dia punya kening tu cocok boleh mati tu. Tajam tu. Cikgu. Ni raya ni. Weh, ini kau cikgu kat sekolah aku. Aku semangat belajar. Apa baju cikgu lelaki kat belakang ni? Oh, belakang tak nampak ah, kenapa macam tu? Biru cair. Aku tak nampak, aku tak nampak. Aku tak nampak tu. Biru. Biru. Biru cair. Magenta. Betul ke magenta? Biru cair. Ini aku kenal tu, ni Fifi Aziz. Ya, biru cair. Alamak, lu cakap kena apa tu. Aku cakap biru. Aku tengok dia. Aku tengok yang belakang ke. Aku tak tengok dia pun. Aku tengok cikgu ni lelaki tu. Aku kenal tu yang lepas ni, ni Fifi Azmi kan. Ya, lepas ni Fifi Azmi. Fifi Azmi. Ni Fifi Azmi ke tu yang berlaku cerita Wira? Tahu. Dia comel tu. Wira kereta aku. Itu lain. Weh, tak sampai. Tu comel lo dia. Weh, kau sama. Mampus lah. Mampus kau. Eh. Oh. Ni tadi. Oh, kembar tadi eh? Diorang kembar. Muka tak sama tu. Macam lah korang kahwin dia. Eh, muka sama tu belakang tadi. Kembar dia. Kembar tak balik-balik. Ini segar dah filter ni. Sama mat. Bagilah tepukan sikit kepada TikTokers Malaysia kita. So, tapi saya tak kau. Ya, apa ji bang? Yang depan saya tu terbaik. Yang first tadi tu terbaik lah. Boleh lah. Tapi saya tak sagam lah. Aku rasa yang paling terbaik tadi. Yang awal-awal tadi terbaik lah. Awal-awal tadi tu lah. Yang awal tadi siapa yang baju putih tu eh? Nak main TikTok tu boleh tapi jangan lagi late. Nak prank pun boleh tapi beragak-agak lah. Betul. Kalau nak kena tengok. Kalau nak gelik send WhatsApp. Hancurlah. Sebab jangan lupa support K-Crew, jangan lupa juga support Dre Azlan. Ya. 20,000 subscriber dan korang jangan lupa untuk dapatkan baju K-Crew. Nobody knows your future. Yes. Dan juga ni depan dia, korang boleh tengok ada lambang K Keku. Yes. Ni hoodie dan juga t-shirt. T-shirt RM59 dan hoodie RM99. Okay, baik. Thank you, gang. Thank you. Welcome. Thank you juga bawa pergi rumah.